Penampilan Lesti Kejora di setiap acara selalu mencari perhatian publik, tak terkecuali dalam acara Aksi Indosiar 2022. Tak ayal, Mama Dede menangis saat melihat penampilan Lesti Kejora saat melantunkan selawat di atas panggung acara itu. Lesti Kejora merupakan salah satu para host dalam acara Aksi Indosiar 2022. Meskipun demikian, ibu dari Abang L tersebut kerap kali bernyanyi dengan lagu Islami guna agar acara tersebut terkesan lebih berwarna, baik di awal acara maupun setelah acara itu usai. Semenjak Lesti Kejora tampil dalam acara Aksi Indosiar 2022 sampai detik ini adalah saat Lesti Kejora membawakan lagu Salawat Cinta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat para penonton merinding. Bukan tanpa alasan, seperti biasanya, bawakan lagu dengan merdu dan syahdu membuat tampilan Lesti Kejora begitu menyentuh hati. Bahkan, Mama Dede yang merupakan dewan juri dalam acara tersebut terkesima melihat penampilan istri dari Rizky Billar itu. Mama Dede juga sempat tertangkap kamera mengusap air mata saat Lesti bawakan lagu tersebut di acara Aksi Indosiar 2022. Tak hanya Mama Dede, para dewan juri lainnya juga ikut larut dalam kesyahduan lagu yang dibawakan oleh Lesti Kejora, seperti misalnya Ustadz Solmed dan Ustadz Wijayanto. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora tak sendirian memandu acara Aksi Indosiar 2022, melainkan dirinya didampingi langsung oleh presenter top tanah air seperti Irfan Hakim, Abdel Ramzi, dan Gilang Dirga. Acara yang digelar khusus di bulan suci Ramadan tersebut juga dijuriin oleh sederet juri yang namanya tak asing lagi di telinga masyarakat, seperti Ustadz Subeki Al-Bukhari, Mama Dede, Ustadz Wijayanto, dan Ustadz Solmed. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.